Pemirsa, para perawat kesehatan yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah melakukan aksi solidaritas menentang sikap warga yang menolak pemakaman perawat positif COVID-19 di Semarang. Peristiwa tersebut sangat melukai hati para perawat yang menjadi bagian garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Karena perawat itu menjadi garda terdepan yang melawan COVID. Setelah adanya penolakan warga atas pemakaman seorang perawat yang positif COVID-19 di Semarang, para perawat kesehatan menggelar aksi solidaritas yang berlangsung di kantor Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, pengurus PPNI Kabupaten Rembang menyuarakan sikap dengan berdiri membawa poster sambil tetap menjaga jarak satu sama lain sesuai anjuran pemerintah. Mereka prihatin terhadap kejadian jenazah seorang perawat perempuan Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang yang ditolak pemakamannya oleh masyarakat. Saya hanya harap pemerintah, aparat selalu mendukung tugas kami. Ini tugas kita bersama. Apabila ada teman kami yang mengalami musibah, tolong dibantu. Peristiwa tersebut dinilai sangat melukai hati para perawat yang notabene menjadi bagian dari tim medis sekaligus garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.